Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali ini di kandangnya Pak Wawan Etawa di Desa Jerakah Derakah Kecamatan Bayan, Bayan Kabupaten Purworejo. Ada yang baru ini, Pak? Oh, ada. Saya punya yang baru. Ini Adik, adik kandung Raja. Raja nah, yang, yang punya Mas Safik sekarang oh, itu. Oh, ya? ya yang punya Mas Safik yang dari uh, Republik ketawa itu yang diberi 150 juta mana nah, pak ini anduk. Nah, adik kandungnya di sini satu bapak dan satu induk dengan ini, raja dengan raja yang mana pak oh ini 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 wah baru tidur nyenyak ini <laughs> Nah ini ini adik kandung raja umurnya 10 bulan nah ini dulu sebaya dengan ratu mustika ini dulu sebaya dengan satu ya, musik apa juga dari situ pak? Iya, satu, di, satu kandang dengan raja. Satu kandang dengan raja itu dulu dari Pak Sye Rodzi Sami Ini kambingnya nih, satu kandung dengan raja. Semoga nanti nasibnya menyusul raja ya. Pak. Ah itu harapan <laughs> saya nasibnya <laughs> seperti itu itu harapan buat saya. Buat pejantan di sini pak nanti ah, peranakannya, Insya Allah nanti buat pejantan ini ekornya juga bagus besar posturnya jumbo itu tahun lebih ya pak mungkin ya, pak ini belum ada ini sekitar 11 bulan baru oh iya iya ratu mustika masih dorong ya waktu dorong ya sebaya dengan inilah dulu waktu saya uh, jemput ini ratu mustika ini ya usianya sebaya lah paling sedih sekitar satu bulan sama ini dikeluarkan bisa pak oh bisa 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 sebentar tak ambil tali <laughs> oke teman-teman kita lihat ini adik kandungnya Jantan bernama Raja di kandangnya Ahmad Syafi Udin yang dulu beli 150 juta dari Republik Kepulauan. Oke ini teman-teman masih muda ini. Sambun apa ya, pak? Belum ini Belum baru ada. usianya baru 11 bulan. Calon jumbo juga kayaknya pak. Calon jumbo. Nih kakinya besar besar, ekornya juga besar. Harga berapa, Pak, ini jalan dulu, beli, Pak? Itu dulu usia sekitar satu bulan. Saya ambil sudah 11 juta setengah, itu nah. pada usia masih cempe ya. Pak? Masih cempe satu bulan ini, kalau sekarang dijual harga berapa, Pak? Oh, kalau sekarang ya belum dulu, Mas. Tapi ya, kalau memang harganya fantastis ya, jual. nah, tak jual <laughs> nah, gitu loh. Paling tidak ya setara dengan raja, <laughs> paling tidak setara dengan raja ini. Mantap. Masih muda ini. Masih muda. Pasungnya blur-blur ya, Pak? Iya, pasungnya seperti ini. Juga panjang. Kalau betinanya ada, Pak, yang turunan sama dengan raja, Pak? di sini Pak. Oh, kalau di sini betinanya tidak. Tapi saya punya dua pejantan yang turunan satu bapak dengan raja. Yang sebelah kepala hitam polos ada satu. Umurnya sebaya dengan ini. Oh, ada ada yang lain juga. Tadak, ada ah, ini nih. ini sebentar tak Anu, jantan juga. Lah kok banyak ah, pun jantan ya pak? Ah, rencana dulu kan mau breeding, mau saya seleksi anaknya yang terbaik yang mana? Nanti setelah itu kan sudah kelihatan yang satu tak juga Baru di nah, pilih ya pak? Ya, ya. dulu ya. Coba teman-teman ah. kita lihat nah. yang mana ini. Lain ini juga ada jalan lagi pak ini. Pak oh, ini, Apa ini yang masih yang dulu itu ya pak ya. Oh, ini anak Philip yang dulu itu, ini anak Philip. Sudah ada turunannya ini pak di sini pak. Ini anaknya kemarin dibeli arek Malang. Ini ini dari Malang dulu, tak kirim ke sana. Usianya sekitar satu bulan itu anak anak pertama kali. Ini oh, berarti ini masih muda ya pak. Ini masih muda. Ini baru poel dua pasang. Ini, ini darah nah, ini ada induk induk jumbo jumbo ini pak. Wah ini anak labas. Ini satu sama yang di dalam itu. Sudah laktasi berapa ini pak? Sekarang gimana? Laktasi berapa ini? Ini laktasi yang satu ini sudah empat kali. Yang sebelah itu lima kali. Ini sudah walaupun ya pak. Walaupun satu kandung ini. Oh ini dua ini satu Sa lain. Satu kandung saya dulu dari masukis waktu masukis masih berlayar dulu. Wui oh, ya sudah, sudah lama ini sudah empat kali yang satu itu sudah lima kali plus itu yang bluer ngadil hmm. jumbo banyak ah. keranakannya ya Pak di sini sudah ya. Ah. Nah ini yang dari oh ini jantan ini ah jantan ini yang kembarannya kembarannya raja ini apakah kembarannya uh, satu bapak dengan raja beda induk mungkin beda induk. Anak beda itu Kalau ini umur berapa, Pak? Usianya sama, sama. Sekitar 11 bulan. Ini. Kalau ini harga berapa kisaran Kalau ini tak jual 25 juta aja saya boleh ini. 25 juta kayak apa, Pak? dan uh -uh. apa enggak dengan harganya, kita ya, lihat. nanti tak keluarin bisa dilihat seperti apa kambingnya. Coba nanti dikeluarin. Uh -huh. Yang katanya ada satu lagi jantannya, Pak. Oh kalau ini dari ini pejantan ini kakinya patah ini dari oh. Pak anak Gading Satrio patah ah itu Kepit, patah oh, ini ini anak Gading Satrio yang satu ini yang penting bisa ngawin aja lah <tik> 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 itu harapan ya. saya Dan ini di sini juga masih ada pejantan tadi Pak bukan itu uh, calon induk itu Doro oh. itu Doro Loh. itu dari darah Pak uh, Wahid Pak, nantinya, ya, pak? Uh, ekornya juga gede bentar ya tak bangunin itu pintu masuknya wah satu ini kandang <laughs> ya pak <Pintu> satu, <laughs> masuknya satu harus muser-muser dulu itu ya. lewat sana dulu ya <laughs> coba lihat nah, ini pernah tak bawa main ke pasar kali gesing pasar pendem ini Mas Saroji Sami Galuh yang dulu punya uh, raja. raja, itu. Nah, ini nawar 17 juta setengah Pak minta berapa Pak kok? 17 saya juta mintanya juta 20 lepas. juta lebih. Yang penting lebih dari 20 juta. <tuk> Bapak dipegang ya, Bapak. Ya, ini. harganya segitu. Kira-kira eh. sebanding apa enggak dengan ininya? Nah, ini jatuh. Pak, Pak Saroji ini nawar belas juta setengah. Boleh dicek, boleh ditanya langsung. Ini Akurat doro, ya, Pak, ya, masih doro ya. Doro, doro belum poel ini. Ini doro belum poel. Oke, Pak. Yang jantannya tadi, Pak, dilihat oh. ini aja enggak saklar nggak nah Bapak-bapak? sini aja, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nih, ini 25 juta kira-kira. Ini 25 juta ini. Ekornya ya seperti raja besar. Nah, karena satu satu darah. 25 juta nego tentunya ya, Pak. Ya, nego, nego tipis. <laughs> nego tipis nih. Ini masih muda, masih 11 bulan. 11 bulan. bulan. Ya. Mantap. 11 bulan. Oke, masih ada koleksi yang bagus lagi, Pak. Yang lainnya. Oh, Pak. masih itu di sebelah masih induk-induk, induk-induk. -indu. Oh ya ini tuh. Ada yang ekonomis pak di sini pak. Teman-teman kita tunggu Pak Wawan. Kita tanya lagi. Yang... Ada yang ekonomis pak yang di kandang ini pak oh yang ini untuk klasasi dua harganya kisaran berapa ini itu pak? itu harganya 10 juta klasasi dua nah ini anaknya oh, ini anak kok telinga bisa panjang banget ya pak ah. ini masih ada darah saunggare karena ini cucu birawa punya pak mistono yang dari pejantannya apa yang dari betinanya pak dari, dari pencantannya dari birawa punya siapa pak uh, saya dulu beli sama pak wahid dia dari Mas Ayis. Nah, dulu saya beri nama Grandong. Oh, ini uh, anaknya. Nah, ini sekarang anaknya. Dimana, Pak, Gerandong? Gerandong sekarang di mana, Pak Grandong? Grandong sekarang dulu diberi sama diberi sama siapa? Sama Mas Keli, gogo Luas. Oh, Kali Gasing, sana uh, ya. Mas. Kali Gasing terus dilempar ke Bandung dulu, Jawa Barat, dan sekarang saya kurang tahu di mana. Pak, coba pak Oh, iya iya ya Dilihat boleh. Ini tapi belum ini jantan ya, Pak ya? Jantan, ini jantan. Jantan semua. Oh, yang ini betina. Uh, jantan semua oh, ini kebetulan, uh. Ini yang satu saya kurangi susunya. <laughs> Wah, dipilih <Ini>. kasih. <laughs> diskriminasi ini, Pak. Uh, usia ini, usia yang ini yang dimaksimalkan ya, Pak ya? Iya. Ini usianya sekitar hampir 3 bulan. nih hampir 3 bulan. Kalau yang itu pak, harga berapa yang petak itu? Itu yang petak harganya 5 juta saja. Kalau yang ini? Yang itu mestinya yang empat juta, nah, lebih, lebih murah, murah ya pak? Lebih murah. Tuh. Ini masih tapi masih wah ini masih ngedot. Ini tambah lagi bisa maksimal ini. Nah, uh, masih. Ini kurang susunya pak? Kurang, uh, memang kurang. Ini karena induknya satu. yang oh, Berarti saya sampai dua ini kan? hanya satu induk tak? Satu induk. Uh, uh, satu induk. Kalau ditambah mungkin bisa lebih yeah, besar. Ya, bisa, bisa maksimal lah tidak seperti ini kalau ditambah susu induk 5 juta nego ah. ini teman-teman lumayan lah untuk pejantan ini dengan harga segitu sebanding nih dengan harganya kupingnya panjang-panjang pasungnya juga bagus ini sebanding dengan harganya pak ini kalau dimodali lagi susu ah, 2 bulan itu Full seri dua liter ya, istimewa nih. Istimewa ini, ini kepalanya sudah bagus, telinganya ini panjang, uh, lentur sekali, seperti apa namanya, kah? <laughs> panjang-panjang, halus-halus, uh, luar juga, Pak. Keluar. Ini posturnya harusnya bagus, loh, Pak. Ya, kurang susu, kurang susu, <laughs> memang kurang susu ini, karena induknya satu, jantan semua, jadi yeah. susunya harusnya tambah, Pak. Ini harusnya Pak. ditambah. Insya Allah mau, besok tak tambah lagi Ini kok ada sapera juga pak? Oh ini <laughs> <laughs> Ini saya Coba-coba uh, ini mas Taat Ini saya coba-coba Ingin me menciptakan Genetika yang dari untuk jenis perah. sapera Untuk perah Ini nantinya akan saya kawinkan silangkan dengan Kambing kali gesing Yang hmm. ya, tentu ekonomisan saja yang, ya pak uh, ya? Yang ekonomisan yang penting susunya bagus Tentunya kapasitas literannya Juga banyak itu nah saya berharap ini nanti uh, bisa maksimal susunya paling tidak keluar 3 liter. Itu paling tidak minimal seperti itu. Bisa, Pak. Uh -huh. Nanti cari, cari induannya juga harus yang bagus. Nah, induan ini ini saya beli dari dulu dari Mas Tujo Wonosobo. Nah, Tujawonosari uh, Tawa. Ah, uh, Tawa. Wah, uh, ini bapaknya pap dari Pak Matsuko. Ini bapaknya dulu dari Pak Masutko. Ini laktaksi satu. Ini kemarin sudah kawin. Kawin dengan pejantan yang anak sendiri. Filip. Uh, anak Philip. Uh, ini harga berapa Pak Indu? Uh, oh kalau ini belum dijual dulu mas. Ini mas. Ini <laughs> masih untuk trading. Nanti kalau yang bahan-bahan seperti ini tak jual. Cari lagi susah. Uh, cari lagi susah. Ini. Oke yang koleksi yang hmm. lain Pak. Oh itu masih masih banyak. Nah, itu ada darah, uh, Gading Satrio juga uh, yang Itu ini? Nah, yang ini, yang sebelah. Kalau itu dari rambu dulu, nah, rambu itu punya armada Farm Pak Sartono. Itu yang anak itu udah cucu, laktasi tiga, mungkin ya, Pak. Laktasi dua, mau tiga ini, oh udah bunting ini, udah uh, uh, bunting itu. Dan itu ini juga bunting. belum dijual ya, Pak. Masih ya kalau lakunya fantasi juga tak jual. <laughs> jual. Nah. Pokoknya kalau harga cocok jual nah, Harga kayak. cocok dia tak jual. Nah, ini anak, anak gading satrio. Ini Kayaknya masih muda ini. Ini belum poel tapi sudah sudah ambil. Usianya paling pada sip satu tahunan lah. Ini umur satu tahun? Ini oh. satu tahun. Kok wow, ya? Memang ini tulangannya bagus, jenis tulangannya bagus. Oh, wih, telinganya lumayan. Ah. Pasurnya posturnya bagus itu dari Mas Ahmad Safidin petung farm harga berapa ini Pak itu saya dulu beli induk sudah kawinan sama Gading Satrio Oh ini sudah dikawinkan ah, dulu induannya ini Oh berarti ini anaknya ah, ini ini anak-anak -an nah, induknya Satrio. mana Pak kalau induannya sudah diambil lagi sama Mas Safik kalau nah. ini di harga berapa sekarang? Ya kalau ini kalau laku 40 juta ya tak jual. <laughs> jual <pokoknya. laughs> Ya ini anak gading. Ini Pak. anak gading Satrio. Kalau sebelahnya nih, Pak. Ini dari darah anak tembong punya Mas Kliwon. Tembong mati ya, Pak? Ah, tembong mati sekitar 3 bulan ada 2 satu bulan yang lalu. Kalau ini ini, anak sudah tembong. Sudah beranak juga, Pak. Ini laktasi satu maksudnya ya, ya. Ini satu-satunya peninggalan, peninggalan tembong. Peninggalan tembok yang ada di sini. Eh, ini mau ditebus lagi sama Mas Kliwon saya belum beli karena belum ada generasinya. Nam, nanti Pak nunggu nah, silangannya ah, Pak. Silangannya ini belum ada generasinya. Kalau yang ya. sebelahnya ini Pak, ada, masih ada lagi. Itu doro-doro itu sebelah. Oh iya. Nah itu yang sebelah sudah dibeli sama Mas Aan Eplek yang itu. Hmm, harga berapa itu Pak? Itu 12 setengah, 12 juta Mas Tepek. Oh ini, ini satunya. Ini ini lagi flu ini sakit ini. Iya, <laughs> ya, yang pilek-pilek. Oh, ya, ya, ini ya pilek. Kalau yang itu sudah dibeli Mas plek itu kambingnya itu 12 juta. Itu ngambilnya Mas Aan. Ini yang sebelah sini oh, kosong. kosong semua itu udah pada laku. <laughs> itu kosong. Kandang yang baru sudah jadi pak? Uh, kandang yang baru belum, <laughs> belum. Nanti. Saya baru membuat rumah. <laughs> oh buat rumah dulu <laughs> baru. Ah, nanti setelah jadi ya baru bikin kandang jauh, lagi. Jauh pak dari sini? Oh enggak dekat, paling sekitar. Ada kambingnya di sana pak? Oh ada. Sekitar 30 puluh meteran lah di sana sini. pak. Oh ya lihat monggo kita lihat bersama bagaimana yang ada di kandang sana. Oke. Okay. teman-teman kita lihat kandang yang sebelahnya ya, kandang lagi dibongkar. Oke. Okay. Oh ini teman-teman, wah -teman rumahnya bagus pak. Uh, seperti inilah <tuk> hasil <tuk> hasil kambing. Berterna kambing ya, pak? Uh, kambing. <tuk> Saya pernah uh, berternak sekitar induannya sekitar 50-an ekor. Di nah, ini sini hasilnya iya. Ini dulu di kandang terus 50 ekor. Rumah. Uh, ini terus tak bongkar kandang sebelah ini tak bikin rumah ini sisa sisanya pak ya nah, sisa sisanya ini sisa sisanya -sisa sisa -sisa masih kambing. ada satu kandang ini, <guluh> oh, ini. bapak kita lihat ah ini masih ada kambingnya juga <tuk> ini ya masih ada induk induk jumbo <tuk> ah itu kuping panjang besar Jumbo eh ah. kayak yang dulu dikandangi Bung Tomo apa ya? Ah, bukan, bukan ya. Bukan. Anak labas itu loh. Ya, ah, anak, anak lapas, labas. Itu. Anak labas sudah tak ambil dulu, tapi ini ini dari darah sumar asli ini. Laktasi berapa ini? Pak? Ini laktasi simpat. Oh, ini bukan oh, ah. umur ya, Pak. Nah, ini anak-anaknya dulu Pak Dadang yang membeli dari Pacitan ini. Oh iya, Pak Dadang. Kegemaran Pak Dadang anak-anak ini Lohan eh oh. apa ya, ya? Lupa aku. Arlohan Farm. Arlohan Farm. Arlohan Farm. Kacitan. Loh, ini ada. <laughs> nah. ini saya cuma tiru-tiru uh, Pak Yanto Lurisa ini kami kacang. Tapi dilepas kacang. Pak. Oh. Jumbar. Nanti kalau rumahnya ini Udah jadi. <laughs> nah, buat, <umbaran. laughs> nah, buat ini ada buat ini. Nah, ini juga ada satu cempe bagus ini. Oh, cempe bagus ya, Pak. Nah. Bisa lihat itu jantan atau apa betina? Ini jantan ini Cucu Jagat Satrio juga. Ini saya dulu ngawinkan ke tempat Pak To Kori Dampjak Warem. Oh yang kecantan itu. Coba Pak lihat kawinkan. Memangnya bagus Pak. Coba Pak lihat. Lihat mana Pak? Oh sebentar sebentar. Waduh. Ini kandangnya rapat ya Pak ya? Rapet eh. Bagus. Pasungannya blur banget Pak ya. Telinganya jos. Telinganya juga bagus. Sebentar harus naik. Coba Pak. Kandangnya ini akurat darurat. Berarti kambingnya enggak pernah keluar, ya teman-teman? Ya, keluar, tapi anak saya yang luarin saya nggak pernah <laughs> coba. pak di Bentar. tak pokoknya Pak Sini, Pak. Eh, tak, popongnya ya, nah, istimewa, kayaknya. Wah, ini coba Pak. Ya. ini ini cucu okay. dari Gading Satrio. Ini dulu kalau saya kalau Satrio. Ini sini si... bisa Gading pak gimana cucu pak Gading Ta pak Ini oh iya ya Satrio. Ini cucu dari ulang ya coba ya, ya. Tangkap kayaknya. berapa, Pak? Itu satu bulan. Wah, bulan. Itu satu bulan. Jantan ya, teman-teman. Jantan. Cucu, jagat jagat. Ah, jagat ini. blower Induannya baru laktasi satu. Nah ini hasilnya. Wah ini. mantap. Ah ini. Harga Pasu berapa kira-kira pak? Kalau dijual pak ini pak? Ini kalau uh, saya buka harga 15 juta kalau yang ini. 15 juta. Ah ini kupingnya bagus banget ini. Pasunya juga laku satu. Ya, kalau sama hidupnya saya buka harga 25 juta. Kalau induknya anak-anak apa, Pak? Induannya darah oh, Dara Oscar. Oh, darah Oscar. Cucu Oscar, induannya dari Oscar, Pak oh, Yanto dulu. Ini hmm. sudah dikawinkan dengan ini. Siapa namanya ya yang dikandangi Pak Toh itu? Pak Toh, ah. saya kurang tahu namanya. <laughs> <laughs> ah. Ini anaknya, mantap. Gading Pangeran apa-apa oh, ya, apa namanya? Pangeran, iya. Pangeran itu. Ini, ini ini hasilnya mantap 15 juta sama induknya 25 nah, oh, kalau ini juga ada cempe-cempe ini Pak ini ada cempe-cempe ini cempe yang kelas ekonomi <laughs> ini ekonomi jantan-jantan ya Pak jantan betina Oh ini dua ini ya dua itu 4 juta harganya sepasang 4 juta sepasang 4 juta Wah, itu ini menarik ini. ini sudah nyape Pak Sudah nyape. Nah, tapi kasih di dot Mas, masih mau oh, coba Pak, pasang, 4 masih juta. Mau. pasang 4 juta pasang 4juta ini ini, juta. ini coba, udah dari luri-luri jelas juga ini lurinya bagus juga itu induk ya uh, ini yang induk sudah kelihatan nyakil harga <tuh. tuh>. ikon ini. juta kalau uh. yang sebelahnya Pak sebelahnya betina ya Pak ya uh, sebelahnya jantan betina oh, juga pasang juga uh, pasang juga nah ini dari kalau ini sudah besar ya ah ini ya. sudah tidak ngedot lagi ini ini cucu dari rangu-rangu punya pak, pak Wahid Pahit. Kelowor Pono ini jantannya ini jantannya yang... banyak tapaknya hitam ini nah, nah. ini betina kalau ini pak yang ini sepasang berapa pak? ini saya buka harga 10 juta pasang ini pak ya, pasang ya ini anak rangu-rangu mantap ini posturnya bagus-bagus Terus ada yang induk ekonomi lagi. Di Sebelah mana Pak? Sini masih ada ini induk ekonomi. Ah, ini. Wuh, los tandangnya. Ini los. Oh, ini ada dua. Ini dua. Harga berapa ini Pak induk? Ah, yang satu ini harga 6 juta setengah. Yang ini? Ah, yang satu 4 juta setengah yang sebelah sana itu. Empat juta setengah, setengah sama enam setengah. Enam juta ya ini jumbo yang satu ini. Ini yang satu yang harga empat juta setengah. Ini empat juta setengah. Lantas berapa ini pak? Ini deluxe dua kali yang ini. Dua kali kalau yang ini. Ini sama dua kali. Dua kali ya pak. Ya, uh -huh. ya. Dua kali. Ya. Oke pak, terima kasih pak. Oh iya iya iya, sama sama. Tambah wajib nanti pak tanamannya pak. Pudingannya ah, nanti bagus-bagus. Insya Allah. Kapan-kapan saya bibitnya pak. Oh, insya Allah nanti kita. Uh, kalau sudah banyak berkembang, uh, nanti bolehlah semuanya untuk bibir ke sini. Boleh, yeah. <laughs> okay. Okay, demikian teman-teman, sedikit liputan ini di kandangnya Pak papan etawa. Bayan di daerah Bayan Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.